Now the sunshine brings the light, fill me out with a flame. I will let you in this game. Halo semua, kembali lagi di SBB Channel. Di video ini saya akan membahas tentang 5 anime terbaik part 1 menurut SBB Channel. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus bisa upload setiap harinya. Langsung saja ke videonya. Another. Anime ini bercerita tentang 26 tahun yang lalu Misaki, seorang pelajar SMP Yomiyama Utara alias Yomikita, duduk di kelas 3. Misaki disukai guru maupun teman-temannya karena selain rupawan, dia juga pandai dalam pelajaran dan olahraga. Sebuah kecelakaan yang mendadak merenggut jiwa Misaki membuat salah satu teman sekelasnya menyangkal kematiannya dan berperilaku seolah-olah Misaki masih hidup. Hal tersebut selanjutnya diikuti oleh seluruh murid kelas 3, termasuk guru. Bahkan kepala sekolah menyediakan kursi untuk Misaki saat upacara kelulusan sekolah. Perlakuan mereka itu selanjutnya membuat sosok Misaki turut muncul dalam foto kelas di album kelulusan. Beberapa waktu terus berlalu, ada murid baru yang pindah dan dimasukkan ke kelas Misaki Mei, yaitu kelas 3 kelompok 3. Murid itu bernama Koichi Sakibara. Ia adalah murid pindahan dari Tokyo dan ayahnya bekerja di India beberapa waktu kemudian. Kelas 3 kelompok 3 tersebut disebut sebagai kelas kutukan. Setiap bulannya ada siswa yang meninggal dengan tragis. Salah satunya meninggal karena tertusuk payung. Tip error. Dan yang paling sadis adalah Harakiri bunuh diri. Dan Sakibara bersama teman-temannya berusaha mematahkan kutukan tersebut. Kimetsu no Yaiba. Tanjiro Kamado adalah seorang bocah lelaki baik hati dan cerdas yang tinggal bersama keluarganya dan mencari uang dengan cara menjual arang. Semuanya berubah ketika keluarganya diserang dan dibantai oleh iblis. Tanjiro dan saudarinya Nezuko adalah salah satunya yang selamat dari insiden tersebut. Meskipun Nezuko sekarang adalah iblis, tetapi secara mengejutkan dia masih menunjukkan tanda-tanda emosi dan pemikiran layaknya seorang manusia. Tanjiro kemudian menjadi pembasmi iblis untuk mengembalikan Nezuko menjadi manusia lagi dan untuk mencegah tragedi yang terjadi pada dia dan adiknya terulang pada orang lain. Anime ini pasti sudah banyak banget yang nonton. Dan di episode 19 sangat epic, bro. Haikyuu. Seorang siswa SMA bernama Hinata menjadi terobsesi dengan bola polis setelah menyaksikan SMA Karasuno
memenangkan pertandingan mereka untuk lolos ke kejuaraan nasional di TV. Meskipun memiliki tubuh yang pendek, Hinata terinspirasi oleh seorang pemain yang dijuluki raksasa kecil, pemain sayap Karusuno bertumbuh pendek tetapi berbakat. Kemudian tidak berpengalaman, Hinata memiliki tubuh atletis dan memiliki lompatan vertikal yang mengesankan. Ia sempat bergabung dengan klub voli di sekolahnya, tetapi dia adalah satu-satunya anggota di klub tersebut, memaksanya menghabiskan 2 tahun ke depan untuk mencoba meyakinkan siswa lain untuk membantunya berlatih. Attack on Titan. Dalam sejarah alternatif sekitar 1800 tahun yang lalu, seorang manusia bernama Ymir Fritz berubah menjadi raksasa mirip manusia yang dikenal sebagai Titan. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis dari seluruh bumi, Ymir kemudian mati 13 tahun kemudian sebagai efek samping dari kekuatan tersebut. Kekuatan tersebut diwariskan kepada para putrinya sebelum dibagi kepada 9 individu yang mendirikan kekaisaran Eldia. Sang Titan perintis tetapi berada di bawah kendali keluarga Fritz, dan mereka kemudian menaklukkan negara Marley dan berkuasa di sana selama 1700 tahun. Namun, seabad sebelum peristiwa dalam Yakuso no Neverland. Berlatar pada tahun 2045, Emma adalah seorang anak yatim piatu berusia 11 tahun yang tinggal di Crestfield House, sebuah panti asuhan kecil yang menampung yang berserta 37 anak lainnya. Hidupnya sangat diberkahi dengan makanan yang lezat, tempat tidur yang nyaman, pakaian seputih salju, serta cinta dari mama sekaligus pengasuh mereka yang bernama Isabella. Emma yang bersifat ceria dan periang selalu menguasai ujian harian bersama dengan 2 sahabat baiknya, Ray dan Norman. Para anak yatim piatu ini pada dasarnya diperbolehkan melakukan apapun yang mereka inginkan, kecuali untuk keluar dari kompleks tadang atau gerbang yang menghubungkan panti asuhan tersebut dengan dunia luar. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen film mana dari list di atas yang sudah kalian tonton dan mana yang terbaik. Jika kalian punya list sendiri, silahkan komen di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penjelasan cerita dan penyebutan nama pemain dan karakternya. Terima kasih sudah menonton.